kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-teman yang masih suka bilang, eh Kang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wait paman gue bohong. Kalau emang itu prinsip engine, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang, nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau gak dicipok Innova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kita. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, gak masuk di kepala lu. Tapi gue gak apa-apa Kang kalau meninggal. Ya gue juga gak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu uap gitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di Thailand lu kena. Ya Allah jahat banget lu. Dia gak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing yang bisa ngikutin dan nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh. Jangan ada yang batuk lu tegur, wes batuk lagi. Yah, lu kena corona lu. Dan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih. Dokter nyembuhin, pemerintah ngatur. Kita pasien nurut sama arahan. Tuh kalau pasien bandel, dokter ngambek, kita sembuhnya gimana bos? Masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin yang ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuk, obat batuknya bingung. Ya Allah ini bukan job desk gue ini. Obat batuk yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu gak ke mall sekarang tuh gak apa-apa, itu mall gak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu gak ke puncak sekarang juga puncak gak bakal jadi pendek. Tetep aja kita kalau kesono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah gue kelepak dari dulu nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.